Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasan kita untuk hari ini. Bapak Ibu tadi sudah mengerjakan 40 soal TOEFL structure, dan untuk yang menonton rekaman live streaming ini bisa mengerjakan terlebih dahulu 40 soal TOEFL structure tersebut yang bisa dilihat di deskripsi dari video ini. Setelah kamu mengerjakan soal tersebut, kamu bisa menonton kembali rekaman live streaming ini untuk tahu pembahasan dan jawabannya. Oke, kita mulai ya. So, let's start with the first number. Kita mulai dari nomor pertama ini. Seperti biasa, kalau kita mengerjakan bagian pertama dalam TOEFL structure, yang paling penting itu adalah mengetahui subject verb ya, subject verb. Nah, dari nomor satu ini, kira-kira subjeknya apa, verbnya apa? Nah, di sini kita bisa lihat kalau range di sini, ini adalah verbnya, ya. Nah, setelah itu, kalau kita sudah menemukan satu verb, apakah kita menemukan verb yang lain? Kalau kita lihat kalimat setelahnya, seperti biasa, waktu itu saya jelaskan kalau tipsnya itu, kalau menemukan preposisi seperti in, ya, from, atau to, berarti kita langsung coret saja nih si kata-kata ini. Kita coret karena kata-kata ini menjadi object of preposition. Intinya tidak perlu dilihat lagi karena kata-kata ini bukan lagi subject dan bukan lagi verb seperti itu. Oke. Nah, karena di sini hanya menemukan satu subjek, maaf, satu verb, berarti kita hanya perlu menemukan satu subjek. Ya, karena kalau hanya satu subjek, satu verb, tidak akan muncul konektor dan lain sebagainya. Jadi, coret saja yang ada konektor di sini. Yang ada konektor kan? Which, ya? That? That. Berarti jawabannya B. Ya, karena ini adalah one clause sentence, jadi kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Kalau ini adalah multiple clause sentences, ya, maka akan muncul lebih dari satu subjek dan muncul lebih dari satu verb. Nah, kalau sudah muncul lebih dari satu subjek dan satu verb, maka harus ada konektor. Dan karena di sini hanya ada satu subjek dan satu verb, maka tidak memerlukan konektor, ya. Jadi cara cepatnya, kalau hanya menemukan satu subjek, satu verb, coret saja pilihan jawaban yang muncul konektor. Jadi hanya muncul kata benda saja yang berfungsi sebagai subjek, yaitu canaries. Oke, seperti itu ya untuk nomor satu. Gimana Pak Bu, betul jawabannya? Betul kan, mengerjakan Bapak. Betul. Alhamdulillah. Tadi belum masalah mengerjakan, Bapak. Belum mengerjakan, baik-baik. Gak apa-apa, oke. Pak, oke, great. Bu Tria, mau coba Bu, nomor dua gimana Bu? Boleh Pak, sambil mengerjakan saja Pak. Sip. Of precious cream is determined by their hardness. Yang D, the value of precious cream is determined by their hardness, color, and brilliance. Oke, kenapa jawabannya D? Karena di sini hanya apa namanya tadi itu ya, bentuknya itu satu kalimat utuh ya, ya satu kalimat tadi bahasanya ya, tidak ada dua bentuk apa tadi namanya Bapak tuh ya, namanya ya, sih nama kerennya one clause sentence. Nah, kalau satu klausa saja di sini bentuknya one clause sentence. Ses, ya, cenderung satu klausa saja. Jadi seperti biasa sih, kita perlu cari subject verbnya saja dulu. Verbnya di sini apa Bu? Yang determined. Ya, ini ya. Is determined. Is determined. Is determined. Oke. Okay. Oh, determined dibacanya. Oke. Okay. Nah, karena ada verb, berarti kita perlu nyari subjek ya. Oi, oi, oi. Subjek. Terus si subjeknya itu the value. Nah, kadang kita nih suka kekecoh karena kita ngelihat ini nih gem. Kayak ini kayak plural ya. Kayak plural. Padahal tipsnya itu kalau udah nemu of, misalnya at, in, on, with, dan lain sebagainya, kata-kata setelahnya itu hiraukan saja. Hiraukan saja. Jadi si precious gems ini dicoret aja gitu. Jadi subjeknya itu sebenarnya the value. Dan the value ini singular. Nah, karena singular, makanya si verbnya itu singular juga. Seperti itu. Oke, okay, great. Ada pertanyaan, Pak Bu? Oke. Okay.
Oke, lanjut ke nomor 3. Bu Lina, mau coba Bu Lina? Boleh, Mister. Although. Nomor 3. Nomor 3, although. Si. Oke, okay, yeah. Very good. Yes, jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Meskipun, jadi itu diartiin kalau sama saya, Pak. Prinsipnya sama sih, Bu. Subject verb aja dulu. Subject verb-nya ada di mana aja? Kata-kata apa saja subject verb-nya? Tornado. Tornado. Spins. Spins-nya verb. Verb, oke. Okay. Terus? Terus selanjutnya it. It, oke. Okay. Terus? Spins-nya verb lagi. Oke, okay. Jadi kan ada dua subject, dua verb ya? Iya. Yeah. Okay. Nah, nemu konektor nggak di kalimat ini? Nemu conjunction nggak? Conjunction nggak ada. Nggak ada. Nah, makanya jawabannya C, kan although itu conjunction. Yeah. Conjunction. Ya, karena udah muncul satu subject dan satu verb, maksudnya muncul dua subject, dua verb, harus muncul satu conjunction atau connector. Dan although ini adalah conjunction-nya. Di soal nomor 4 ini, okay, kita seperti biasa lihat subject verb dulu. Ya, subjeknya itu the gold medal, subject. Subject. Lalu verbnya ini, verb. Dan nemu nih. Terus dia cuma satu subject, satu verb ya. Berarti kalau udah satu subject, satu verb, tinggal kita coret apanya, masih ingat? Kan kalau di soal ini nih, kita cuma nemu satu subject, satu verb ya. Berarti yang kita coret itu ya jawaban yang ada konektornya. Karena kalau cuma satu subject, satu verb, nggak mungkin akan ada konektor atau conjunction. Nah, di sini tinggal kita coret aja yang ada konektornya dulu ya, conjunction-nya dulu. Yang ini sama yang ini. Jadi bukan B, bukan C. Full of price. Sama gini. Of price di sini. Nah, ini waktu itu kita bahas bahwa kalau nemu koma sama koma nih saling mengapit, ini disebut sebagai apositif. Apositif. Apositif itu dia hanya kumpulan kata saja. Jadi hanya kumpulan kata. Tidak jadi subjek, tidak jadi verb. Ya, dan menerangkan, dia itu menerangkan subjek kalimatnya. Menerangkan lawannya, seperti itu. Tapi prinsipnya kan sama ya. Kalau kita misalnya nggak tahu itu apositif atau apapun itu. Gitu. Semuanya itu berawal dari subjek verb aja. Gitu. Kalau kita hanya nemu satu subjek, satu verb, nggak akan mungkin ada conjunctions. Gitu. Lalu di pilihan jawabannya coret dulu aja yang conjunction seperti itu. Yang D nggak mungkin karena dia langsung to be ya, langsung verb. Sedangkan di sini ada koma, jadi nggak mungkin ada koma terus langsung ada to be. Jadi ini langsung dicoret juga. So that the answer is A. Oke. Okay. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Jadi reduce clause itu salah satunya adalah sebentar ya. Jadi kalau ada that atau which, ini verb satu ya. Misalnya sing. Jadi kan verb satunya itu sings ya. Nah, ini bisa di reduce, bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan, that sama which-nya hilang. Verb satunya berubah jadi verb ing. Oke, kembali lagi ke soalnya. Jadi kalau kita sudah nemu pilihan jawaban yang mayoritas itu kata kerja, mayoritas itu kata kerja, ya kemungkinan besar ini tentang reduce clause, tentang reduce clause. Dan reduce clause itu tentang penggunaan present participle. Jadi ini tuh sebenarnya awalnya kalimatnya itu that atau which grows, awalnya itu which grows gitu. That sama which-nya hilang, grow-nya berubah jadi growing gitu. Jadi ini jawabannya Charlie sebenarnya. Oke. Nah, apakah ini masih masuk dengan konsep subject verb conjunction subject verb? Masih, karena awalnya itu seperti ini. The horn itu subjeknya,
consist itu verbnya. That-nya itu masih ingat yang rangkap jabatan nggak? Yang rangkap jabatan masih ingat? Ya. Jadi that itu bisa rangkap jabatan jadi subjek atau jadi verb. That dan which itu ya. Nah, si that ini berfungsi jadi konektor, conjunction, garis miring, subjek gitu. Si that sama which ini tuh. Makanya which. Nah, makanya dia tetap masuk ke pola CSP tadi. Karena si that sama which ini berfungsi ganda sebagai conjunction dan sebagai subject. Setelah that which ini, muncul kata kerja grows sebenarnya. Awalnya itu sebenarnya seperti itu. Awalnya itu muncul kata kerja grow. Jadi dia muncul kata kerja grows. Nah, dalam pembahasan reduce clause, klausa yang disingkat, that sama which-nya ini bisa dihilangkan, grows-nya berubah menjadi growing. Makanya jawabannya C. Seperti itu. Oke. Kalau cara cepatnya sih gini sih sebenarnya. Kalau udah subject verb-nya udah ketemu, satu dan satu ya, satu dan satu, terus ini kata kerja semuanya. Kata kerja semuanya. Jadi hanya satu subjek, satu verb. Terus ini kata kerja semuanya. Mayoritas kata kerja. Pasti jawabannya yang ing. Gitu aja sih sebenarnya. Pasti jawabannya yang ing. Karena nggak mungkin D. Nggak mungkin subjek verb lagi. Karena harus ada conjunction-nya. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga bentuk verb yang pertama. Nggak mungkin juga. Karena kan si verb pertama ini udah miliknya subjek ini gitu. Terus si verb pertama ini subjeknya yang mana? Terus conjunction-nya yang mana? Nggak ada kan di soal ini. Oke, makanya jawabannya C, growing. Oke. Nomor 6. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung dipotong aja ya penjelasan saya. Oke, nomor 6. Bu Purna mau coba? Bu Purna. Enggak, Pak. Sambil baca ya, Pak ya. Enggak. Ini saya yang salah nih, ini. Bentar. Jadi, most special. But some of them be. Yes, very good. Be, but some of them. Subjeknya itu most species. Verbnya are. Ya, terus kan pasti kalau udah muncul satu subjek satu verb, kalau pilihan jawabannya seperti ini, ada conjunctions, ada noun, kemungkinan akan muncul subjek verb lagi. Tapi subjek verbnya kemungkinan akan muncul conjunction subjek verb. Di sini verbnya adalah are cultivated. Nah, berarti kan kita perlu nyari subjeknya ya dan conjunctionnya. Ya udah langsung aja B, kan B itu ada conjunction but ya some-nya itu adalah subjeknya. Seperti itu. Oke, thank you, Bu. Oke, right. Let's go to the next question. Right. So, number 7. Nomor 7 ini ada yang mau coba jawab? Jawabannya apa? Di. Delta. Kenapa? Delta. Oke, Delta. Bu Lina, kenapa Delta? Ya, sambil saya bantu juga ya, Bu Lina. Oke, kenapa Delta? Delta itu kan electric charge passes ya.
electric child itu subject, passes itu verb. Apakah ada subject verb lagi di kalimatnya? Ada. Thunder itu subject, occurs itu verb. Nah, si conjunction-nya, si S ini sebenarnya. Jadi ini tuh subject verb, conjunction, subject verb gitu sebenarnya. Right. Okay. Seperti biasa, kalau selain lihat lihat soal, kita juga lihat pilihan jawabannya, karena kita bisa memprediksi soal ini tentang apa. Dan kalau kita lihat yang kosong seperti ini, lihat belakangnya dan lihat depannya. Di sini kan yang belakangnya itu ada S ya, S itu conjunction. Jadi kalau udah nemu conjunction, yang kosongnya itu kemungkinan ya kalau enggak ya kalau enggak conjunction subject, conjunction subject verb gitu aja sih cara cepatnya. Ya langsung aja lihat pilihan jawaban. Kan S itu sudah conjunction. Kemungkinannya dua di pilihan jawabannya itu. Berarti jawabannya itu mungkin hanya subjek saja atau subjek verb seperti itu. Dan ternyata di nomor 7 ini jawabannya subjek verb. Oke. Okay. Pak Andrian? Ya, boleh. Kalau causing di sini apa? Causing. Nah, itu yang tadi yang saya bahas. Yang sebelumnya ya, berarti. Yang ini, Bu, yang C-nya hilang itu. Betul. Betul. Oh, jadi yang saya bahas ini. Jadi si causing ini awalnya itu dari which, aduh, sudah. Which, that, ini tuh causes yang reduce clause, Bu. Which, ya, berarti that, ini CSV-nya ada dua gitu ya aslinya. Betul. Ini complex sentence, Bu. Gitu. Karena prinsipnya itu multiple clause itu bisa, ya namanya juga multiple ya, nggak cuma dua subjek dua verb, tapi bisa banyak sekali, bisa ya multiple seperti itu. Jadi betul si CSV-nya itu ada dua sebenarnya. Which sama that-nya itu adalah conjunction yang berperan ganda menjadi subjek, causes-nya verb. Dalam reduce clause, which dengan that-nya hilang, causes-nya berubah menjadi causing. Seperti itu. Oke. Okay. Ya, makasih, Pak. Sama, Bu. Baik. Nomor 8. Ada yang mau coba jawab? Jawabannya apa? Nomor 8. Prinsipnya sama, subject verb, conjunction subject verb. Lihat dulu ya. Okay. Cara cepatnya, lihat yang kosongnya apa. Ya, lihat yang kosongnya ini apa. Lihat ke belakang ada apa, lihat ke depan ada apa. Di belakangnya ada researchers, subject, have long debated verb. Kalau udah nemu satu subject, satu verb, lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya ternyata tentang ada connector atau conjunction dan ada yang subjeknya di sana. Oke, berarti kan ini sepertinya soal tentang multiple clause karena ada lebih dari satu subjek dan satu verb. Saturn's moon Titan ini subjek, contains ini verb. Nah, udah nemu nih kita ada nemu subjek lagi, subjek kedua dan verb kedua. Jadi pasti ada connector. Karena kita udah nemu subject dan verb-nya, yang hilang di sini hanya konektornya saja. Di sini tinggal kita pilih aja yang konektor yang sendirian atau conjunction yang sendirian. Itu yang C. Ya kan? Connector dan conjunction ini dua istilah yang dipakai bergantiannya, tapi mereka sama-sama aja sih sebenarnya. Kata penghubung seperti itu. Untuk nomor 8 ini, jawabannya weather. Seperti itu. Nomor 9, ada yang coba jawabnya?
Ya. Delta, Bu. Bravo. Bravo, yes. Jawabannya B. B, betul. Ini Boisterous Clouds-nya, aduh ini. Sebentar. Ya, oke. Nimbostratus clouds. I'm not really sure what kind of cloud is that. It's just a kind of cloud. So, Nimbostratus cloud, subject, are verb. Udah nemu satu subject, satu verb. Kalau pilihan jawabannya tentang conjunction sih, ini kan munculnya banyaknya conjunction ya. What, which. Kemungkinan ini tentang multiple clause. Ada conjunction, jadi harus ada subject verb juga gitu kan. Nah, pertanyaannya, yang di depannya ini apa gitu? For both itu verb, rain itu, oh sorry, itu jadi apa? For both rain, rain object ya. Intinya kita udah nemu satu subject, satu verb, terus nemu lagi verb yang kedua. Berarti yang kita perlu cari adalah conjunctions dan subject. Cuman, oke, ini akan ada pengecoh di sini. Karena ini berhubungan dengan clause apa sih yang dipakai. Nah, which, kenapa jawabannya B? Karena which ini yang rangkap jabatan tadi. Si which ini berfungsi baik sebagai conjunctions dan sebagai subject. Gitu. Oke, okay, so that's why the answer is Charlie, seperti itu. Right. Kalau mau reduce clause, si nomor 9 ini, ada yang tahu kalau di reduce nih clause-nya, which for both-nya itu. Jadi apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? For body. Nah itu for body. Aneh ya, tapi memang ada. For body, ya yeah, betul. So if you want to use for body, jadi which-nya nggak ada, tapi langsung aja. Name both stratus clouds, arctic dark gray clouds, for body rain. Gitu. Okay. Nomor 10. Ada yang mau coba jawab? Mungkin jawabannya apa nomor 10? Enggak panjang ya. It was used, the measurement was used. The use of measurement, used as a measurement. Oke, kita lihat dulu subject verb dulu. A cubit, subject, was, base, verb. Ada preposisi coret, ada of preposisi coret, from preposisi ya coret, of preposisi coret, to coret, kayak gitu. Jadi walaupun panjang karena ada preposition ya, kata-kata setelahnya itu tidak dianggap sebagai subjek dan tidak dianggap jadi verb. Oke, pertanyaannya ini adalah apakah ini one clause sentence atau multiple clause sentences. Gitu. Nah, di sini ada it was used as a measurement. Kalau udah nemu satu subject, satu verb, berarti kan kalau pilihan jawabannya mayoritas ada subjeknya atau verbnya, kemungkinan ini tentang multiple clause. Jadi akan muncul CSV. Satu-satunya CSV di sini yang mana? Kayaknya nggak ada CSV ya. Ada sebenarnya, karena si CSV ini adalah conjunction subject verb ini adalah yang reduce clause. Nah, reduce clause itu kan ada dua, tiga sebenarnya, maaf. Tapi kalau di sini reduce clause-nya bentuk pasifnya itu dari which is used. Jadi jawabannya itu delta. Which is used. Nah, kalau bentuknya pasif, to be ini verb 3,
which is-nya bisa hilang. Use-nya saja yang dipakai. Nah, awalnya si clause ini ada di tengah-tengah sebenarnya. Tapi waktu itu kita pernah bahas, dia bisa ada di tengah, tapi bisa dipindahkan ke belakang gitu. Bisa dipindahkan ke belakang asal ada koma, dan memang ada koma di sini. Gitu. Right? So that's why the answer is delta. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Untuk nomor 11. Nomor 11, ada yang tahu mungkin jawabannya yang mana? Nomor 11 itu jawabannya alfa. Masih ingat yang inversi? Cirinya itu ada only-nya. Only when air and water seep through its outer coat does a seed germinate. Jadi inversion masih ingat kalau nemu only dan ada beberapa kata lainnya. Verb-nya itu ada di sini. Subjeknya jadi ada di sini. Namanya juga inversion ya. Inversion itu adalah yang dibalik, dibalikan. Cirinya, salah satu cirinya adalah kalau nemu only nih di paling depan, pilih aja jawaban yang verb subject gitu. Cari jawaban yang verb subject kan. Kalimatnya awal mulanya ini tuh dari a seed germinate. A seed, maaf. Ini tuh subjeknya ini ya. Coba saya hapus dulu. Verb subject. Tapi kan ini bagian dari verbnya ya. Nah, awalnya itu dari a seed does germinate only when air and water seep through its outer coat. Jadi awalnya seperti itu. A seed does germinate when air and water seep through its outer coat. Cuman karena ada only, bisa dibalik, bisa inversi gitu. Jadilah bentuk kalimatnya seperti ini. Ini pembahasan kita tentang tentang inversion ya, tentang inversion. Nomor 12. 12, yang mau coba jawabannya apa? Bu Lina, mau, Bu? Karena hanya Bu Lina yang terlihat. sebentar, Mister. Panjang banget ya ini. Memang, bikin bingung ya. Ini aja, Pak. Nggak tahu deh, bentar. Feeling-nya aja. Feeling ya? Feeling. What cause? Ya, betul. Feeling-nya benar kan? Sama Bruna, feelingnya benar. Iya, betul. Tapi nggak tahu itu kenapa. Iya. Makanya saya sering bilang kalau kita mengerjakan soal TOEFL itu, kita tuh sebenarnya udah nggak ingat materi. Kita udah nggak ingat materi. Ini tuh apa, gitu kan. Makanya saya selalu bilang feeling, karena si feeling itu sebenarnya, atau si insting itu adalah hasil dari pembelajaran, dari hasil dari latihan-latihan soal, gitu. Nah, feelingnya udah berubah sekarang tuh. Jadi enaknya menurut kita sekarang tuh udah berubah. Karena kita udah bahas banyak loh di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Okay. Iya, saya ini kalau yang diterjemahkannya paling pas. Nah, itu. Keren ini.
Ya betul, yang paling enak yang dia paling ya. Kalau diterjemahkan. Ya, kalau yang terjemahkan yang paling enak yang what clause-nya itu ya. Oke. Nah, kalau penjelasannya prinsipnya sama. Subject verb dulu, is-nya verb ya. ini complex sentence. What causes seasonal rainfall? Ya, jadi si what causes seasonal rainfall. Okay. Ini tuh awalnya dari what-nya conjunction yang berfungsi sebagai subject, causes-nya verb. Mereka, nah ini, mereka ini berfungsi sebagai subjek. Subjeknya apa? Subjeknya verb yang ini. Is. Kalau bahasa Indonesia-nya kayak gini, apa yang menyebabkan hujan musiman adalah, gitu, kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi apa yang menyebabkan hujan musiman itu satu frase yang jadi subjek. Gitu. Nah, kita bahas ini di pertemuan keempat kita sebenarnya tentang multiple clause. Ya. Dan terkadang memang masa lalu itu kita lupakan ya. Jadi ketika diperlukan hari ini, mungkin udah lupa. Tapi jawabannya betul, insingnya kan betul. Jadi memori masa lalu itu masih menempel sampai sekarang. Jadi pas Bu Rina jawab, bisa betul. Itu Bu ya, mungkin Bu. Iya. So remember to move on ya. Alright, let's go to the next questions. Mau coba Bu Panovi? Saya oke, Kak Paton pernah ngomong kalau Paton keberatan. The flight instructor subject. Said, flight itu kan kalimat awalnya, karena kalau yang diapit koma ini tuh biasanya ada beberapa kemungkinan, tapi yang jelas subverbnya the flight instructor ini adalah said. Nah, yang di tengah-tengah ini apa gitu kan pertanyaannya. Nah, untuk nomor 14 ini jawabannya itu kan A ya. Nah, dari mana ini kenapa bisa seperti ini when interviewed? Ya, ini tentang pembahasan reduce clause lagi. Reduce clause. Ya. Awalnya itu dari when Shopee. Sorry. Bapak, tapi ini nanti pas saya upload di YouTube jadi paid promote, Bu. Oke. <Okay. Yeah. laughs> Alright. Reduce clause ini when itu awalnya sebenarnya dari when the flight instructor, mungkin kita di sini laki-laki aja mungkin ya, when he was interviewed, awalnya dari ini interviewed tentang reduce clause ya, awalnya itu dari when he was interviewed. He subject sama verbnya, atau maaf, subject sama to be-nya bisa dihilangkan. Gitu. Konektornya atau conjunction-nya bisa tetap muncul bersama dengan verb, main verb-nya. Main verb itu kata kerja utamanya. Jadi kan kata kerja itu bisa terdiri dari beberapa ya. Kata kerja utamanya itu yang paling ujung, main verb. Jadi si main verb-nya dibawa, ya, to be sama subjeknya dihilangkan. Begitu. Mangga Bu Novi, sambil izin pulang. Right, number 15, 15. Bu Purna, mau coba Bu Purna?
atau Bu Lina mungkin? Si, Mister. Ya? Yeah? Si. Si. Yes, very good. Jawabannya C. In the northern and central part of the state. Ya, ini tentang inversion lagi. Inversion untuk place. Ya, jadi kalau inversion, jawabannya itu verb, subject. Nah, ini kan are itu verbnya. To be itu verbnya, are found-nya. Are found. Ya, are found. Found majestic mountains, subject-nya. Kalimat awalnya itu adalah majestic mountains are found in the northern and center parts of state of Idaho. Oh, maaf, ini subjeknya itu sampai sini. Awalnya itu dari majestic mountains and churning rivers are found in the northern and center parts of the state of Idaho. Ini inversion, pembahasan kita waktu itu tentang inversion yang menggunakan place. Expression. Ya, intinya menggunakan keterangan tempat lah kalau kita mau sederhanakan ya. Jadi kalau ada keterangan tempat tiba-tiba muncul di awal tipsnya, kalau tiba-tiba ada keterangan tempat muncul di awal, kemungkinan ini soalnya tentang inversi, tentang inversions. Tips yang lainnya lagi tentang inversion itu adalah kalau di awal tiba-tiba muncul only, maka ini mungkin tentang soal inversion. Jadi cari aja pilihan jawaban yang verb dan subject seperti itu. Oke, 15 soal ya. Part A, sentence completion. Kita lanjut ke written expression yang kebanyakan kalau saya ngajar TOEFL sih banyak peserta tuh yang bilang pas saya banyak salahnya di written expression katanya. Yang nyari-nyari kesalahan itu. Oke, dan coba kita lihat ya di written expressions. Bu Nusuki, nomor 16, mau coba? Iya, Pak. B. Oke, yes, jawabannya B. Betul. Karena di belakangnya ada can, ada models. Jadi kalau nemu can atau models, models itu bisa can, bisa can, could, will, would, shall, should, dan macam-macam. Kata kerja setelahnya harus verb 1. Jadi nggak bisa, maksudnya bukan verb 1 ya, tapi base verb. Base verb itu kata kerja dasar. Base verb itu nggak akan ada penambahan S. Jadi harusnya can travel, seperti itu. Oke. Dan sebenarnya salah satu tipsnya adalah kalau kita mengerjakan soal written expression itu, jangan terpaku dengan kata-kata yang digarisbawahi. Jadi kita biasanya mata kita itu hanya melihat yang di garis bawahnya. Padahal harus memperhatikan kalimatnya secara utuh atau setidaknya lihat kata sebelum dan setelahnya setidaknya. Jadi harus utuh dibacanya kalau written expression-nya. Dan kebanyakan sih dari kita itu salahnya karena cuma lihat yang di garis bawahi doang gitu kan. Gitu. Oke, nomor 17. 17 itu ada yang mau coba? Ya. Mungkin. B, Pak. Betul ya, ya. Jawabannya apa? Saya B, Pak. B. Oke. Harusnya? S. S. Kenapa harus S? Every. Ya, jadi kalau nemu every, kata kerjanya selalu bentuk pertama. Bentuk pertama ya. Karena every itu singular. Nah, kadang kita nerjemahinnya jadi kesannya kayak plural ya. Semua, setiap manusia. Setiap manusia. Kadang kerasan itu kayak banyak. Ternyata every itu singular.
selain every, waktu itu kita udah belajar nih, ada every, ada each, yang singular itu ya. Every, each, any, itu semuanya singular. Gitu. Jadi kalau nemu verb dengan every, any, each, dan lain sebagainya, itu harus pakai verb satu ya, atau infinitive. Seperti itu. Kalau yang all of itu gimana sih, Pak? Lupa. Gimana? Yang all of. All of itu... All of, kalau nemu... Sama the number ya? Ya. Kalau nemu all of, itu tergantung kata benda setelahnya. Jadi kalau all of the cars, ini jadi plural, jadi singular berarti, Bu? Plural. Jadi plural, ya. Jadi plural. Kenapa? Karena yang dilihat itu setelah of-nya. Subjeknya itu setelah of-nya. Dan the cars itu kan plural, ya. Gitu. Itu yang all of, Bu. Jadi kalau nemu all of itu gimana kata benda setelahnya? Kalau kata benda setelahnya plural, berarti verb-nya harus plural. Kalau kata kerja setelahnya singular, berarti verb-nya harus singular. All of, ini saya coba ada contoh lainnya lagi. All of the information. Information itu singular atau plural? Singular. Singular, karena information itu uncountable, nggak bisa dihitung. Jadi kita nggak bisa bilang satu informasi, dua informasi, tiga informasi. Itu dianggapnya uncountable. Uncountable itu selalu singular. Jadi verbnya juga harus singular. All of the information is. Jadi walaupun ada all-nya, yang kalau kita terjemahkan seperti banyak ya, semua informasi tetap aja jadi is. Gitu. Jadi kalau nemu all of, setelahnya, lihat setelahnya, kata benda setelahnya apakah singular atau plural. Begini. Okay, hold on. Coba satu contoh lagi deh. Tentang all of it. All of the mice. Ini singular plural. Dia mau coba tebak is atau are jadi. Plural, are. Ya, are plural karena mice itu bentuk plural dari mouse. Mouse. Kalau all of the mouse itu jadi is, tapi kalau all of the mice itu jadi are. Gitu. Right. Nomor 18 ya. Ya, coba nomor 18. Apa yang the number, Pak? Lupa. The number of itu plural, maaf. The number of itu singular, ya. Jadi kalau ada the number of, kalau a number of, ya. Apapun di belakangnya, kalau the number itu singular, verb-nya harus singular. Kalau a number itu harus plural. Gitu. Oke, Bu. Oke, Pak. Oke. Let's go to number 18. Nomor 18. Nomor 18 itu Charlie ya. Ini tentang paralel. Jadi kalau nemu nih, udah ada or ya, terus ada koma-koma ini sebanyak ini. Ini bentuk kata yang ada di belakang komanya harus sama semuanya. Dan setelah conjunction-nya harus sama. Jadi play, silt, sama
Sandy-nya ini harus bentuknya sama. Yang paling beda itu kan si Sandy ya. Sandy itu adjective. Jadi harusnya noun. Karena silt itu kan noun juga, setelah itu noun. Jadi harusnya noun, noun, noun. Jadi tanpa Y seharusnya. Oke, okay, nomor 18 itu jawabannya calon. Untuk nomor 19 itu yang mau coba tebak jawabannya? B ya. Oke, okay, harusnya apa, Pak? Is. Ya, is. Karena si subjeknya itu di sini. Kalau nemu of preposition, coret aja. Bukan subjek, bukan verb. Nemu of lagi, coret lagi. Kecuali yang all of, yang ini, all of, the number of, a number of, itu baru ada apa pengecualian ya. Tapi kalau hanya of saja, berdiri sendiri, coret aja. Kata setelahnya atau frasa setelahnya, dia bukan subjek dan dia bukan verb. Jadi subjeknya itu adalah the total thickness. Gitu. Nomor 20 itu jawabannya delta. Kenapa delta? Karena seperti biasa kalau written expression itu lihat sebelumnya dulu dan lihat setelahnya. Sebelumnya ada n, berarti si record ini harus setara dengan kata sebelumnya. Kata sebelumnya ada wrote. Wrote ini verb 2, berarti recordnya juga harus verb 2. Harus setara ya. Jadi harusnya recorded. Seperti itu. Oke, okay, let's go to the next questions. Next question is number 21. 21 itu okay, the bones of mammals. Yang A ya. Not alike. Harusnya tanpa E-nya. Not like. Karena maknanya sama dengan similar to. Not similar. Karena kalau alike, itu harus di paling belakang. Burina and Butricia are alike. Jadi alike itu di belakang. Ya. Burina and Tri are alike. Alike-nya di belakang. Kalau ada penggunaannya dengan apa bentuk negatif, berarti bukan alike ini tuh. Tapi dia menjadi verb ya. Not like those, bla bla bla. 22 itu C. Kenapa? Ini comparison yang kita bahas pertemuan terakhir kemarin. Ada more, harusnya bukan then pakai E, tapi pakai A, then. More than. 23. The United States received a large amount of revenue from taxation of. Okay, lihat sebelum dan setelah. Dan setelahnya, tobacco products. Plural ya. Nggak perlu ada E lagi. Gitu. Jadi jawabannya delta. Okay. Kalau kita ngerjain soal seperti ini, itu kan kita langsung aja ya. Mata kita tuh langsung dari sini, dari kiri ke kanan. Jadi kalau udah nggak nemu yang aneh, seperti ini nggak aneh kan. Received, ininya singular subjeknya, verbnya singular. A large amount, betul, penggunaan amount. Bisa tambahkan quantifier large. From taxation, taxation itu noun, udah. Jadi pasti jawabannya D, kayak gitu. Jadi udah nggak ingat materi apa, bahas apa waktu itu. Dia udah langsung ke memang insting saja. Insting yang sudah terbentuk dari pembelajaran seperti itu. Nomor 24 jawabannya A. Bukan much tapi many. Karena fats itu countable. Kalau yang dapat dihitung itu pakai many. Kalau yang tidak dapat dihitung itu uncountable.
itu baru pakai much. 25. Bu Rina mau coba 25? Apa ya? They were move. Salah ya. Coba ininya Bu, feelingnya apa Bu? Originally. Masih betul, masih itu adverb. Yang salah itu ini. Betul ya. Apa dong? Obat, they were. Ya, kenapa coba? Karena dia ini mengacunya ke sini. Kan pronounnya tentang kata ganti ya. Kata ganti capital itu bukan they, tapi it. Oh iya juga. Ya, it was. Benar juga ya, pas kalau udah kayak gini ya. Kenapa coba tadi Bu Rina kayak, CMA kayaknya benar-benar aja. Karena cuma fokus ke garisnya aja. Oh iya, benar-benar. Ya kan? Mata kitanya udah terpaku ke yang garis bawahnya itu tadi. Padahal kita tuh harus baca kalimat utuh kayak gitu. Nah, kalau udah nemu pronoun seperti they, pronoun, ini mah udah pasti pronoun, udah pasti harus lihat ke belakang karena kan fungsinya menggantikannya, menggantikan kata benda. Oke, okay, nomor 26. Itu jawabannya B. A pearl develops when a tiny grain of sand or stone or some other. Karena mengacu ke irritants. Irritantsnya namanya. Number 27 itu jawabannya delta. Udah kayak yang benar aja ya gitu kan. Bisa kan ya? The soprano kayak gitu. Ya kalau kita cuma baca garisnya doang, yang ada garisnya aja. Lihat sebelumnya ada apa. Ya. Okay. Harusnya ini tuh jawabannya untuk nomor 27. Then that of the. The English horn is an alto oboe with a pitch 1/5 lower than that of the soprano oboe. Okay. Nomor 28. Jawabannya B. Karena harusnya ini adverb. Harusnya itu recently. The most recently observed supernova appeared in 1604. Kalau mau pakai recent aja, observe-nya jangan ada. Dan the most-nya juga jangan ada. Right. Tapi karena ada observe, maka kita harus pakai recently. Nomor 29. Bu Tri, 29 kira-kira. Mau coba? Never in the history of humanity has there been more people living on the relatively small planet. Never itu negatif, Bu. Negative expression. Kalau udah nemu negatif expression di depan, ini tentang inversi. Jadi polanya itu NVS. Ya, NVS. V-nya harus sama dengan S yang ini. S.
Bagaimana membacanya ini ya? Subjeknya itu more people. Singular plural? Plural. Berarti verbnya harus yang plural juga kan? Have. Ya, jadi jawabannya ini. Have. Ya. Jadi kalau ada negasi, negasi, negative expression, itu ciri kalau ini inverted structure. Jadi polanya itu negatif verb subject, negatif verb subject. Nah, jadi nyocokin has-nya itu bukan ke belakang, tapi ke depan, ke more people-nya. Awalnya itu ini kalimatnya dari there has been more people living on this relative of there has never been more people. There has never been in history more people living on this relatively small planet. Nomor 30 ya. Itu jawabannya C. Karena harusnya them, for them. Ini jadi objek. Jadi objek pronoun namanya. Objek pronoun. Thirty-one. Jawabannya kira-kira tahu? One itu. Ya? B. Ya, harusnya. S. Ya. Ini bukan preposisi ya, tapi conjunctions. As, conjunctions. Conjunctions to show reasons ya. Robert E. Lee serve as sebagai president of Washington College, which was later called Washington and Lee. Right. Nomor 32. Yang A sama B betul ya Pak ya? The number of well horses S is B ya Pak ya? Ya tadi kan kita bentar, the number itu dia singular ya? Betul, the number is singular ya. Sorry. Yang number yang plural berarti betul is-nya. Iya. Salah sih is-nya. Kenapa? Kenapa salah? Saya garis bawahi itu. Horses ya. Ada lately. Lately itu buat masih tahu cirinya buat apa lately? Present perfect. Jadi kalau nemu lately itu bentuk tense-nya present perfect. Jadi bukan is, has been. Gitu. Aduh, Pak enggak kepikiran tuh itu. Iya. Karena kita cuma fokus ke yang di garis bawahi. Tapi kalau udah pokoknya kalau udah nemu lately aja, tense-nya itu harus present perfect. Waktu itu kenapa nggak lihat dari the number-nya, Pak? Kenapa? Kenapa tidak lihat dari the number-nya? Benar kan, Bu? Sebenarnya the number itu bisa jadi is, bisa jadi has. Kan? Dua-duanya kan singular ya? Oh iya, betul. Iya. Cuman yang jadi salahnya itu bentuk tenses-nya. Karena ada keterangan lately. Gitu. Jadi kalau nanti ngerjain soal TOEFL tuh sebenarnya udah lihatnya itu alah ada lately tense-nya harus present perfect. Gitu sih sebenarnya. Nanti kalau udah ngerjain itu kayak gitu. Right. Jadi kayak udah jadi satu ciri yang mencolok aja si lately itu. Kalau tense-nya itu harus present perfect. Enggak mungkin past perfect ya, Pak? Past perfect itu kalau nggak salah dia beda ya, Bu, bukan lately si cirinya itu. Maksudnya kita bahas ada yang pakai by. Ada yang by itu kan untuk past perfect ya.
kalau present itu sama since deh, Pak. Since, ya. Oke. Tiga-tiga. Jawabannya A, karena ini harusnya hypnosis. Kalau hypnosis itu verb ya, kalau nggak salah. Jadi harusnya ini kan noun ya, jadi subjek kan. Harusnya hypnosis. Nomor 34 itu jawabannya C. The lobster, like many crustaceans, can cast off a, harusnya, damage, appendage. Dia adjektif, damage ini adjektif yang menjelaskan appendage. Appendage yang kayak gimana? Yang rusak. Nah, yang rusak itu kan adjektif. Jadi bukan damaging. Kalau damaging itu justru dia jadi noun, jadi kata benda. Tapi si kata damage ini berfungsi untuk menjelaskan sifat dari appendage. Makanya dia berubah menjadi ed. Jadi Pak Bu, yang belakangnya ed sama apa? Ya, ed itu kan salah satunya adalah dia bisa menjadi bentuk adjektif, bentuk katanya itu jadi adjektif. Oke, nomor 35 ya. Tiga lima itu jawabannya B. Oh, oke. Okay. Nomor 35 itu A. Kenapa? Karena harusnya ini di belakang. Ini kan adverbnya. Ini develop to verbnya. Ya, jadi humans normally develop 20 primary teeth, ya. Itu kayak apa? Penggunaannya terbalik, ini word order, ini waktu kita bahas tentang word order, susunan kata. Oke, okay, number 36. 36 itu Charlie. Tapi kan kayak yang benar, Pak. Ini kan by katanya. Terus ini do not determine. Iya, tapi ada by-nya. By itu salah satu ciri kalimat pasif. Jadi harusnya ini tuh awalnya dari bersih. Kedengeran gitu, Bu? Kelihatan. Oh, kelihatan. Ya, nih, alergi dingin saya, Bu. Sama. Alergi rekening kosong juga saya, Bu. Are not determined, harusnya. By. Ya, yeah, determined. Nah, cirinya ada by. Ciri ada by itu berarti kalimatnya biasanya kalimat pasif. Oke, okay, nomor apa? Berapa nih? 37. 7 itu B ya. It's become part of a. Pakai E ya kalau nggak salah. Ya, betul. Part of a revolution. Jadi nggak ketahuan ini kuantitinya apa. Nah, kalau kita bicara tentang kata benda, kita harus tentukan kuantitinya. Kuantitinya harus ada e, de, atau yang ada s di belakangnya. E, de, en-nya. Oke. 38. 38. Ya, betul. Di. Harusnya? Such as, yes. Such as, oke. Okay. Nomor 39.
itu delta. Nah, ya source of electricity. Electricity. Electrician kan pelakunya, ya. Sedangkan di sini listrik bukan pelaku. 40 is bravo. Seharusnya made, was made by. Ya kan kamu bisa menonton rekaman pembahasan soal ini, 40 soal ini, dengan para dosen yang ganteng dan cantik di sini ya, Bapak Ibu semua. Ya, dan itu foto untuk kehadiran kita hari ini. Bapak Ibu, terima kasih banyak. And that's all. Thank you very much. Terima kasih, Bapak. Sama Bapak Ibu, Mangga. Terima kasih, Bapak. Thank you, Mister. You're welcome.